siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang pada siang hari ini kita bisa hadir dalam rangka musyawarah cabang Porkabi Tanjung Priok. Saya hadir sini mewakili Bapak Kapolsek karena beliau berhalangan hadir karena ada acara keluarga, dan sekaligus saya memperkenalkan diri, saya Edi, kanun titel dari Polsek Tanjung Priok. Untuk selanjutnya mungkin saya tidak panjang lebar karena tadi Ibu Sri Kartini sudah panjang menguraikan tentang Porkabi, maka saya hanya berpesan bahwa memang pada saat ini situasi terkait dengan COVID masih terus meningkat. Walaupun mungkin yang sembuh juga sudah banyak, namun tiap hari pasti ada peningkatan di wilayah Tanjung Priok. Karena saya setiap hari juga mengupdate terus dan mengatau perkembangan COVID. Seperti tadi juga disampaikan bahwa kita ya harus tetap menjaga 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Begitu kita biasakan karena PSBB juga masih berlangsung. PSBB untuk adaptasi kebiasaan baru yang tadinya new normal nanti bisa diartikan, makanya diganti namanya adaptasi kebiasaan. Selanjutnya kami mengucapkan selamat untuk melaksanakan musyawarah. Siapapun mungkin nanti yang terpilih menjadi ketua maupun pengurus, ya harus kita dukung sama-sama. Itulah namanya musyawarah dan demokrasi. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Polsek, Bapak Edi selaku dari perwakilan dari Polsek Kecamatan Tanjung Priok. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DPD